cuman di sini air panasnya nggak ada. Iya, air panas di sini nggak ada. Anduknya cuma dikasih satu biji. Ini cuma satu men, jadi nggak dua. Oh my god. Nah, yang nggak enaknya di sini satu lagi adalah di sini nggak dikasih gosok gigi dan sabunnya itu sabun yang dipencet-pencet gini. Dipencet. Pintunya ini rusak nih ini. Hah. Ini. Ininya. Kalau kita jetekkan gini. Ini kelihatan. Nah, ini kelihatan nih. Jadi di sini cuma bisa satu jetekan aja, enggak bisa dua kali. Hey, good morning man. Ya. Nah, aku lagi menginap di Hotel Oyo. Inilah dia tempatnya, panoramanya ya. Nah, di sini juga ada meja-mejanya, meja-meja kecil. Di sini juga ada tempat ini. Aduh. Tahan ya. Oh, ya. Kayak gini ya, enak kan? Ini Hotel Oyo yang harganya 150 ribuan. Kalau yang ku review di atas ini itu berapa ya? 120-an kalau nggak salah. Tapi lebih enak ini, mungkin Hotel Oyo itu beda-beda ya. Ini lebih enak nih ha. Ya, pemandangannya juga di sini ada. Oh my god. Pemandangannya juga di sini ada ini. Nah, di sini kita bisa duduk tenang sambil makan gitu. Nah, inilah dia. Jadi ke sana itu masih hotel juga. Ke sana hotel sebenarnya. Di bawah karena ini aku di lantai 2. Ini. Di sini enak kali, men. Serius. Enak duduk santai gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke kamarnya. Kayak mana model kamarnya? Kalian tonton video ini sampai habis karena semua Hotel Oyo itu beda-beda walaupun sama harganya, men. Oke, sekarang kita ke kamar Hotel Oyo. Nah, sekarang aku udah di dalam kamar, men. Ya, pas kalian masuk kayak gini, di atas kalian itu ada AC. Itu AC. Nah, itu AC ya. Bedanya sama Hotel Oyo yang aku review di atas ini adalah ini ada jendelanya. Ini. Nah. Jadi kaca ini, kaca jendelanya ini bukan kaca film. Ini kelihatan keluar. Ini ha. Kita tengok dari luar ya, apakah kelihatan ke dalam. Ini ha. Nah, dari luar pun kelihatan ke dalam. Jadi kalian harus hati-hati kalau lagi tidur. Sebenarnya semua Hotel Oyo ini beda-beda, men. Nah, kalau tempat tidurnya itu tetap sama. Kita masih dikasih bantal satu biji ya. Ya, kalau selimutnya ini sih bisa sih ini untuk dua orang juga. Tunggu ya. Oh. Ya. Oh, ini udah bisa dua orang sih. Cuman bantalnya cuma dikasih satu biji. Berarti mungkin ini khusus cuman untuk satu orang aja ya. Ini udah enak kali sih nih. Sambil nonton gini. Kita masih tetap di bantal satu biji. Dan di saat kita udah masuk dari pintunya ini, dari sini. Yah. Ya, panoramanya kayak gini, men. Nah, jadi di sini di atas ini masih tetap ada logo Oyo. Nah, seperti yang aku yang ku review hotel yang di atas ini, kalian tahu aja. Nah, di sini enggak pala banyak karena di sini juga dikasih lemari-lemari kecil kayak gini. Untuk tempat-tempat helm, tempat sepatu. Ya, minuman kan. Nah, pas kita maju ke depan, kita dikasih TV.
Ini. Nah, kalau kita dari sini udah kelihatan. Ini TV. Hah? Ini logo Oyo dan ini mejanya. Nah, jadi di sini pun ada satu lagi meja. Di sini juga ada gantungan baju. Gantungan baju dikasih di sini. Ini. Sama cermin juga ada di meja ini. Di sini ada cermin. Ini ha. Nah, kita dikasih cermin di sini, men, supaya kita lihat wajah-wajah kita yang jelek ini ya. Oke, di sini enggak ada laci-laci sih. Di sini enggak ada lacinya juga enggak ada. Hanya tempat sampah yang ada. Di sini enggak ada lacinya. Nah, kalau kalian menginap di sini, kalian akan deposit 50.000 ya. Deposit ini nanti bisa kalian ambil kalau kalian enggak makan segala macam ya. Telepon darurat juga ada ini. Ada untuk ini, ada office juga, coffee, telepon apa ini, direktor, ini coffee house, ada juga sih nomor-nomornya juga ada, kalau telepon aja. Halo, hati saya lagi sepi ya. Oke, di belakang kita ada keran ini. Jadi kalau kalian mau nyuci tangan, mau makan, di sini bisa. Cuman di sini lampunya cuma dua, men. Satu itu sama ini kamar mandi dua. Nah, jadi lampu di sini kalau mau makan nggak ada. Nah, di sini aja ya airnya, oke? Okay? Makanan. Tapi di tempat lain untuk menu makanan itu nggak sebanyak ini ya. Ini banyak kali menunya, men. Kalian tengok tuh. Ini menunya banyak kali. Karena di sini juga ada kafenya. Hah. Oh my god, man. Nah, inilah kamar mandinya, man. Kalau kalian seandainya bawa kawan, udah bisa lah di sini berdua mandi. Ya, ininya juga hidup, eh. Tapi ini hidup, cuman di sini air panasnya gak ada, ya air panas di sini gak ada, anduknya cuma dikasih satu biji, ini, cuman satu, men, jadi gak dua, oh my god. Nah, yang gak enaknya di sini satu lagi adalah, di sini gak dikasih gosok gigi dan sabunnya itu sabun yang dipencet-pencet gini, dipencet, nah satu dia kan tadi, nah. Ini sabunnya, gosok gigi gak dikasih, aduh, pening aku jadinya, men. Dan kalau ininya sih masih normal. Masih normal kalau untuk ininya, kan ini bisa berangkat enggak tuh. Nah, tuh, gak nembak dia kan. Jadi gak seru, jadi gak enak dia di sini. Karena gak ada gosok gigi. Sampah ada dikasih itu yang kecil. Nah, ini gosok gigi nggak ada, sabunnya yang kayak gini, nggak tahu lah, aku baru menemukan yang kayak gini. Nah, pencet, cepet keluar tuh. Nah, keluar kayak nembak gitu ya. Nah, ini lihat dia, ini kamar mandinya. Kita tutup ya. Nah, ini kamar mandinya. Cuman nggak dikasih gosok gigi sama kita, men. Oke, sekarang kita keluar. Oyo yang satu ini udah mulai kelupas-kelupas gini kan. Ini dindingnya udah mulai kelopek-kelopek. Dinding ini udah mulai kelopek-kelopek. Nah, di sini cuman tempat tidur aja, nggak dikasih kayak apa di sini gitu. Satu lagi di hotel Oyo yang satu ini yang nggak enak itu adalah pintunya, men. Pintu ini. Ini ha. Pintunya ini rusak nih ini. Ini ininya kalau kita jetekkan gini ini kelihatan. Nah, ini kelihatan nih. Jadi di sini cuma bisa satu jetekan aja, nggak bisa dua kali. Jadi kalau didorong orang, kalau kena dorong ini bisa langsung copot sih. Lalu apa, ini bahaya nih kalau kita lagi tidur ya. Ini ha. Ini nah, ini rusak nih sebenarnya. Aduh. Nah, di belakang sana itu pun hotel juga, men. Yuk kita tengok-tengok hotelnya ya.
Nah, inilah dia hotelnya, men. Keren kan, ini lantai 2. Dan ya, kalian boleh nginap juga di sini. Terserah sih. Ini enggak sebenarnya menginap itu enggak ada larangan. Larangannya itu cuma satu, harus membawa suami istri gitu loh. Ngerti enggak sih? Harus punya KTP gitu ya kan. Nah, inilah dia review hotel kita kali ini. Dan jangan lupa kalian menginap di Oyo. Ya, Oyo itu murah-murah dan kualitasnya juga beda-beda. Ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. I love you untuk kalian semua, men. Bye bye. Aku ngantuk. Oh, aku tidur dulu, men.